Yo, halo semua, balik lagi sama gue Aji Pulung di Gap Car and Drive Racing Online. Aduh, udah lama gue gak opening kayak gitu. Kalian kangen gak sih gitu kan? Aduh, jangan deh cuy. Udah, dibuang aja opening-opening itu mah. Gue mah langsung aja gitu ke inti videonya langsung gitu ya cuy. Oke, okay. Hari ini gue pengen ngelanjutin Car X lagi nih. Dan kenapa gitu, pasti ada sesuatu gitu kalau gue lanjutin gitu kan. Ya, sesuai sama thumbnail dan judul gitu ya cuy. Gue orangnya mah tanpa clickbait, gue anti clickbait gue. Jadi sini gue nemu mod yang kocak sih ini. 3D-nya teh teko gitu kan, tapi dibuat di mobil gitu. Gimana sih, aduh agak aneh gitu, tapi gue pengen nyobain cuy, serius dah, serius pengen nyobain gue. Oke, langsung aja kita lihat di garage ya. Habis itu ke katalog, dan mobilnya itu ini VZ210 deh seingat gue tadi ini ya. Nah ini dia mobilnya, kelas 1 sih ini. Yuk kita lihat ya body, coba kita gonta ganti deh. Oke, ini standarnya. Ini oh. Oke, ini body kedua ya. Oke. Keren ya sebenarnya mobil ini loh. Coba, ini sih ini kayaknya mobilnya. Gitu loh. Nah, kan. Apa saya bilang? Ini orang yang bikin mod sumpah ada. Sumpah ada. Bikin modnya gini amat loh. Aduh, ada-ada aja loh. Sumpah. Gak bisa di ini ya, gak bisa diwarna ya. Cuman standar gini doang ya loh. Silver gitu, udah gitu kan. Rimnya doang bisa diganti nih. Gue ganti apa ya? Special edition kali. Oke. Ini ada Halloween-nya ya. No, cuy. Halloween. Oke deh, makin kocak udah. Makin gak jelas gitu. Oke, gue pakai ini. Skip. terus desain. Aduh, desain. Gue kasih vinyl lah. Vinyl apa ya? Enaknya X ya. Apa sih? Oke, kita kasih vinyl ini aja, cuy. ngeteh gitu aja. Sumpah, lo ini lo. Buset dah. Scale-nya gimana sih? Scale OZ, Z, OZ sama C. Sorry ya. Ini gue nggak pernah nyentuh sama sekali ini, cuy. Serius dah. Oke. E mana E? Kok E sih? Bener-bener salah. Add layer. Oke, G dulu, cuy. Sumpah, ini unik sih, unik ini. Makanya gue pengen nyoba gitu kan. Terus mana E-nya tadi? Oke. Aduh, kekecilan. Maaf, kekecilan. Aduh lama amat. Aduh, sumpah lama ini bikinnya, cuy. Serius gini doang lama loh. Gini doang padahal. Astaga dah. Oke, udah jadi. Yelah. Gak bisa diwarna ini. Serius, gak bisa diwarna. Sumpah. Gimana sih ganti warna? Gue lihat dulu wall car. Oh, G, pencet G ya di color. Oke, baru ngerti gue. Maaf ya. Oke, kita kasih ini aja N-nya. Sip. T-nya kita kasih udah biar warna-warni seperti hidup Aji Pulung. Apa ya? Ini merah juga kali. Oke, mantap. Ini ke kuning. kuning. Nah, kuning. Oke. G-nya gue ganti sama hijau. Oke deh. Hijau tentara gitu kan. Ini nggak bisa di ini enggak ya? Di copy gitu. Add control. Oh enggak, cuy. Gue kira bisa di copy gitu, cuy. Ternyata nggak bisa. Save change. Kan nggak bisa di copy, jadi kiri kanannya harus sendiri-sendiri gitu cuy. Ya udahlah, kiri aja biar nggak lama-lama gitu kan cuy ya. Paintnya gue ganti dulu warnanya jadi apa ya,
Ah, ini nih. Eh, emas cuy. Emas, jangan jangan ini dong. Nah, saturation-nya oke, gila udah. Ya, yeah, tinggal ngasih Om Jin aja di dalamnya udah. Oke, metalik. Bye bye bye. Nah, bye. 3.000 mahal banget, gue ngecat emas doang. Ya udahlah. Velgnya mana nih velgnya? Velgnya gue kasih warna emas juga kali ya. Udah, teko emas. Yoi. Oke, udah nih. Eh, kok masih hijau sih? Nah, ini dong. Bye. Oke, udah. Keren, udah. Oke, kita pasangin mesinnya sekarang. apa ya? Ultimate ya? Ultimate bener enggak sih? Ultimate ya, bener. Oke. Dah tuh kayak gitu doang udah. Langsung kita ajak di drift aja kali ya. Langsung di drift racing aja, drift race. Enaknya di mana ya? Aduh, yang banyak belok-belokannya. Ini nggak enak cuy, banyak trek lurusnya yang kayak gini-gini nuno. Nah ini nih, kami road nih, gila keren nih kayaknya nih. Oke, kita cobain kami road. Let's go. Waduh. Bentar dulu. Ini suaranya kegedean cuy, serius. Wow. Oh wow. Mohon maaf, 50 aja ya. Gila itu kegedean banget sumpah. Oke, continue. Oh, jangan salah cuy. Gila, ini mobilnya loh. Ini sih mobilnya cuy yang the best ini cuy. Aduh. Gila ini mobilnya enak banget cuy sebenarnya. Serius dah. Kenapa? Oh. Oke. Gila. Aji puluk ada aja deh. Teko. Wah, Om Jin-nya keluar tuh, digesek tuh dari samping gitu ya. Kita keluarin Om Jin-nya ini nanti. Oh, oke. Pakai. Emang gak jelas ini mod sumpah. Sumpah gak jelas banget. Wah ini sih pakai aci roku enak sih di track ini sih, serius dah. Serius dah. Oh. Jangan nyemplung ke situ Om Jin. Kenapa suara mesinnya gini dah di game ini dah? Wow, tikungan yang sangat-sangat tajam. Saudara-saudara. Oh, tajam sekali. Aduh. Oke, boleh. Sumpah lo ini yang bikin mod lo seriusan. Enggak. Gue salah jalan ya? Oh enggak cuy, gue kira salah jalan gue. Kenapa gue lepas gasnya? Enggak, sorry. Gue lagi lihat map gitu kan. Takut salah jalan gue. Kok panjang banget ini treknya, sumpah dah. Biasanya enggak sepanjang ini loh, serius dah. Apa gue yang udah lupa aja ya? Sumpah aneh banget ini. Oke, finish nih, gila. Udah gila gitu.
dan gue cuma dapat bronze doang loh. Kurang asem bener-bener dah. Modnya aneh-aneh sumpah. Aneh-aneh gitu kan. Walah, dada aja ya orang-orang bikin mod nih. Ini ada satu mod yang pengen gue cobain sih teman-teman, tapi belum lah, nanti. Nanti gue cobain juga. Itu mod aneh juga gitu masalahnya. Gue bakalan nyobain mod-mod aneh yang kayak gini nih di game ini juga ya gitu kan. Kocak aja sih. mobil apa ya gue bilang ya, mobil poci gitu kan. Apa ya? Iya ya. Ya itulah pokoknya, udah bingung gue nyebutnya, ya Allah. Oke, teman-teman. Kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Karena ya emang enggak bisa dimodif aneh-aneh ternyata modnya ya. Gue kira bisa tekonya dibuka gitu kan terus keluar apanya gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Ya udahlah ya. Gue kira bakalan aneh-aneh gitu. Ternyata enggak. Oke, teman-teman, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur pastinya ya. Dan gue kayaknya pengen bawain cerita-cerita kayak kemarin itu cuy, pas di Need for Speed Heat. Nah kayak gitu mungkin next di gameplay online-nya mungkin ya. Jadi biar kalian kebiasaan sama cara bawain gue sebuah game gitu. Kayak gitu cuy. Oke, kalau gitu gue pamit dulu cuy. Gue Haji Pulung, sampai jumpa di next video.